Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel Randi Raka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membagikan cara mengobati ayam yang ngorok atau pernapasannya terganggu. Dan penyakit ayam ngorok ini sering terjadi pada ayam kampung ataupun ayam bertelur ya teman-teman ya. Walaupun penyakit ngorok ini kelihatannya tidak bahaya pada ayam, tapi kalau tidak segera diobati atau dibiarkan saja, penyakit ini bisa tambah parah teman-teman, dan pertumbuhan ayam teman-teman akan terganggu. Penyakit ngorok ini biasanya menyerang pada ayam dewasa, baik betina atau jantan. Banyak faktor penyebab ayam ngorok, salah satunya adalah cuaca yang tidak menentu, dan masih banyak yang lain teman-teman ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas penyebab-penyebab kenapa ayam teman-teman ngorok atau ayam kita ngorok. Saya sekarang akan membahas cara mengobati ayam ngorok, insya Allah berhasil. Oke teman-teman, beginilah kira-kira suara ayam yang ngorok itu teman-teman. Oke teman-teman, pertama-tama kita siapkan bahannya. Bahannya cuman bawang putih teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Kita ambil satu siung aja teman-teman. Satu siung ini cukup untuk dua ekor ayam. Kita ngambil separuh untuk satu ayam teman-teman ya. Tapi kita bersihkan dulu seperti ini teman-teman. Setelah seperti ini, bersih seperti ini, kita potong kecil-kecil teman-teman agar ayam kita gampang menelannya. Dipotong seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini teman-teman, ini siap untuk kita kasihin ke ayam ya teman-teman ya. Kadang-kadang ada juga ayam itu yang mau makan bawang putih tanpa disuapin, tapi kalau dia nggak mau, mau tak mau harus disuapin, dipaksa teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita jemput pasiennya atau ayam yang sakit itu. Beginilah caranya teman-teman ya, untuk mengasih ayam bawang putih itu. Kalau bisa ada yang megangin, tapi kalau sendirian juga bisa dengan cara dikepit teman-teman ya. Lalu dipaksa ayam makan. Tapi kalau ayam yang sudah terbiasa, tidak usah repot-repot lagi, dia akan makan dengan sendirinya. Oke teman-teman, kalau untuk pemberian obat ayam dengan bawang putih ini sebaiknya dilakukan 1-2 kali sehari sampai ayam sembuh teman-teman ya. Khasiat bawang putih ini juga bisa menjadi obat untuk daya tahan tubuh ayam agar tidak gampang kena penyakit. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.